Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman, dokumen apa saja yang harus diunggah oleh P3K Guru tahun 2021 ini, inilah panduan resmi dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi teman-teman tidak usah bingung, inilah berita resminya. Ada 9 dokumen yang harus diunggah, itu di aplikasi nampak seperti itu. Dokumen yang pertama, file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN, ukuran maksimum 1000 KB, bentuknya PDF, bukan JPEG, bukan gambar. Kedua, file scan surat keterangan catatan kepolisian atau kita kenal SKCK yang masih berlaku, ukuran maksimum 1000 KB, bentuknya juga PDF. Ketiga, file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada, ukuran maksimum 500 KB, bentuk PDF. File keempat, file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon AS, ukuran maksimum 1000 KB, bentuk PDF. Berikutnya, file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja, ukuran maksimum 1000 KB PDF. Berikutnya, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi, menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran maksimum 1000 KB PDF. Berikutnya, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran file maksimum 1000 KB PDF. Berikutnya, file scan ijazah pendidikan asli, ijazah penyataan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN, ukuran maksimum 1000 KB PDF. Jadi kalau guru otomatis ini S1, jadi tidak perlu mengunggah scan ijazah SD, SMP, SMA, tidak. Karena yang dibutuhkan untuk guru jelas S1 pada saat melamar. Akhir, file scan transkrip asli yang digunakan oleh pelamar, file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi ASN, maksimum 1000 KB bentuk PDF. Ketentuan dokumen yang diunggah, ketentuan unggah dokumen, satu, format berkas yang diterima hanya PDF, nya tidak bisa, Word tidak bisa, PowerPoint tidak bisa, Excel nggak bisa, JPEG juga nggak bisa. Ukuran minimum setiap berkas 100 KB. Tadi maksimumnya ada yang 1000, ada yang 500 ya, KB ya, kilobyte. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Sebaiknya berkas di-scan dengan scanner, ya, bukan foto. Kalau foto nanti ukurannya pasti besar ya. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan atau dikompres ya ke resolusi yang lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Jadi walaupun dikecilkan tapi masih terbaca. Segala bentuk salah unggah, unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan tombol lihat. Jadi kita lihat sudah terunggah atau belum ya. Berikutnya, Anda dapat mengunggah ulang berkas misalnya jika hasilnya tidak jelas atau terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Berikutnya, peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Ketentuan terakhir, untuk berkas daftar riwayat hidup silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan dan daftar hidup lainnya lalu cetak dan tanda tangani kemudian unggah file scan semua. Jadi daftar riwayat hidup yang diunggah
dalam satu file. File scan PDF. Itu teman-teman. Dan sudah jelas teman-teman tidak bingung lagi. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.